Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada hari ini admin kembali sharing ke teman-teman semua. Admin hanya share saja ya. Ini bukan satu-satunya solusi bagi sahabat tani karena kondisi lahan juga cuaca tidak sama juga. Tapi alhamdulillah sahabat tani, untuk penanaman kali ini CMK ini alhamdulillah admin berhasil, walaupun tahun lalu admin pernah mencoba nanam 300 pohon gagal ya. Kalah sama lalat buah. Nah, sahabat tani, admin akan berbagi ke teman-teman semua untuk resepnya. Yang terpenting bagi admin pada penanaman CMK 60 pohon ini, admin simpulkan dari tanaman ini, yang pertama fungisida harus punya, sahabat tani ya. Fungisida walaupun misalkan yang sederhananya seperti tanaman ini, karena ini testimoninya dari kabel tembaga, sahabat tani ya. Kabel tembaga admin lingkari, admin gelangi di pangkal batangnya, alhamdulillah sampai saat ini bisa dipetik merah. Nah, itu salah satu tips merawat tanaman cabe merah keriting ini, sahabat tani ya, yang 60 pohon. Nah, itu catatan yang pertama. Nah, catatan yang kedua, sahabat tani ya, ternyata nanam cabe merah ini enggak boleh sedikit, sahabat tani, karena pemetikannya sedikit juga ya. Jadi usahakan kalau menanam CMK ini ternyata harus agak banyakan, misalkan 500 pohon gitu. Nah, ini pengalaman admin menanam 60 pohon, sahabat tani ya, ini mencoba 60 pohon. Ini susah kita mengambilnya, sahabat tani ya, karena sekilo aja nggak dapat, sahabat tani ya. Ini petikan yang ketiga, alhamdulillah dapat segini, dan ini yang di plastik ini minggu lalu dicicil ya, 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali kita ambilin gitu, kita kumpulin. Tapi kemenangannya ternyata CMK Karisma ini tahan simpan, sahabat tani. Ini petikan yang pertama dulu ya, satu biji. Oh, bukan dulu, maksudnya beberapa hari lalu. Ini satu biji ya, ini petikan yang pertama, admin plastikin aja. Ternyata di tangkai bunganya itu, di tangkai buahnya itu ternyata masih awet, sahabat tani ya, masih hijau. Dan ini mungkin salah satu kelebihan dari CMK Karisma, sahabat tani ya. Oke, sahabat tani, itu yang kedua ya, usahakan tanam cabai itu harus agak banyakan gitu ya, nggak usah sedikit. Jadi kita kelemahannya di pemetikannya nggak sampai 1 kilo, jadi susah untuk menjualnya. Oke sahabat tani, kita saksikan bersama-sama. Ini petikan pertama, kedua, dan ketiga, kita dapat berapa. Kita coba dulu untuk petikan yang kedua, sahabat tani ya, karena kalau untuk petikan yang pertama itu cuma satu biji, sahabat tani ya. Ini petikan yang kedua, kita lihat timbangannya. Iya, ternyata 1/4 kilogram, sahabat tani ya. Ini untuk petikan yang kedua dari 60 pohon, dapatnya 1/4 kilo. Dan untuk petikan yang ketiga, ini hari ini, sahabat tani ya, admin memetik cabai ini. Kita coba akan lihat ada berapa on ini. Ya, ternyata beratnya cuma 0,4. Nah, jadi totalnya dari petikan pertama, kedua, dan ketiga ternyata cuma 0,65 kg sahabat tani ya, setengah kilo lebih. Oke sahabat tani, itu tips yang kedua ya. Jadi usahakan tanam cabe itu agak banyakan. Nah, untuk yang ketiga sahabat tani ya, harus rajin kalsium dan fungisida. Kalau admin menggunakan antrakol 2 sendok dan kalsium 2 sendok. Ini harus rutin 3 hari sekali kita spraykan pada tanaman cabe. Karena tanaman CMK ini kalau kurang kalsium, ini bisa menyebabkan buah itu menguning dan mudah sekali terserang penyakit. Untuk penyemprotannya untuk kalsium plus fungisida ini sebaiknya pagi hari. Nah, itu tips yang ketiga, yaitu usahakan siapkan kalsium plus fungisida. Nah, untuk yang keempat tipsnya yaitu insektisida juga penting untuk mencegah keriting dan juga mencegah lalat buah. Nah, ini yang putih-putih di sini, ini juga merupakan testimoni, ini hasilnya setelah kita pasang kapur barus atau kamper, sahabat tani ya. Jadi ada 5 tips untuk hari ini. Yang pertama tadi itu usahakan pasang kabel tembaga di perakaran. Yang kedua, tanam agak banyakan. Yang ketiga, siapkan kalsium dan fungisida. Yang keempat, siapkan insektisida. Dan yang kelima, siapkan pencegah lalat buah, misalkan dengan kamper atau kapur barus. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus perkembangannya CMK Karisma ini untuk perkembangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.